Padahal itu internet pertama kita uji coba itu di ayam, di torekan, dan di rekan fan, terus di Sonic. Awal kegiatan tentang bagaimana masyarakat memanfaatkan internet dengan baik, literasi digital. Kita akan menuju Pulau Dong. Pulau Dong. Kita akan melakukan kegiatan literasi digital di sana untuk masyarakat. Literasi digital ini kami sudah mulai sejak tahun 2016, sejak keluarnya Undang-Undang Desa, di mana kami bergerak untuk menghubungkan kampung dengan kota, bahkan kampung dengan pusat kekuasaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga hal itu dilakukan sejak mulai kita memasang visat di Ayau, kemudian di Saunek dan juga di Jembuba. Di Ayau kita pasang dengan tujuan daerah terluar di Indonesia, menghubungkan antar negara, tapi juga bisa untuk membantu kegiatan-kegiatan masyarakat dalam hal pelayaran yang jauh, bahkan berfungsi untuk membantu orang yang hilang. Kalau biasa hanyut ke Filipina, akhirnya bisa terhubung oleh jaringan digital. Begitu juga di Saunek sempat untuk membantu BUMDES dan promosi-promosi. Kalau pendapat saya terkait dengan literasi digital sektor komunitas si kampung ini, mungkin bisa ditingkatkan, jangan hanya saat ini saja. Kalau bisa ada tindakan berkelanjutan, ada implementasinya. Karena begini ya, masyarakat kami kalau hanya saat ini mereka dengar, pulang kadang mereka tidur. Jadi maksudnya kami ada implementasi ke depannya. Mungkin itu saja, edukasi-edukasi lebih ditingkatkan, sosialisasinya lebih ditingkatkan agar mereka lebih memahami fungsi dari TIK itu apa, biar mereka meningkatkan perekonomian mereka. Mungkin itu saja. Karena memang kita memang awam, Pak, jujur saja, walaupun kita pegawai, kita awam sekali, Pak. Apalagi masyarakat biasa, Pak. Ya. Di sini untuk bermain HP, anak-anak yang lebih pintar dari kita, Pak. Bahkan kita orang tua juga belajar dari mereka. Karena tuntutan dari pendidikan dan kebutuhan secara digitalisasi itu sendiri. Literasi digital ini dari abang-abang dong ada share pas kebetulan masuk di saya punya HP. Mereka ada share masuk di grup. Saya bilang, ah ini sangat tertarik untuk saya harus ikut ini. Karena supaya saya jangan masuk ke arus tsunami seperti tadi Bapak Dipres sampaikan bahwa nanti ada kejahatan dan lain sebagainya. Oke, tantangan literasi digital di tanah Papua, khususnya di Raja Ampat, adalah bagaimana kita bisa melakukan literasi tentang pentingnya menggunakan internet dan bagaimana cara berkomunikasi. Literasi digital ini penting karena memang sejak awal kita mendorong, mendukung Undang-Undang Desa supaya rakyat di kampung-kampung terhubung ke pusat negara dan terhubung ke pusat-pusat ekonomi, sehingga kemudian kesejahteraan rakyat muncul dari situ.
Terima kasih untuk teman-teman panitia yang telah bersama-sama dengan kami untuk menyiapkan kegiatan di saat siang hari ini, yaitu kegiatan literasi digital yang akan nanti sebentar setelah kita makan siang, kita akan lanjutkan 1 atau 2 jam ke depan. Kiranya kehadiran dari bapak-bapak untuk mengikuti sosialisasi atau kegiatan literasi digital ini untuk menambah pengetahuan. Siapa bilang kita sudah tua jadi kita tidak belajar? Belajar atau ilmu itu sangat penting. Dan ilmu itu untuk saya secara pribadi, saya mau bilang begini, tidak ada orang yang bisa ambil ilmu itu dari saya kecuali mau. Jadi walaupun umur sudah tua, jangan kita ketinggalan. Kita harus belajar, belajar untuk mengetahui sesuatu. Apalagi sekarang dengan adanya dunia yang berkembang, kita orang harus belajar. Belajar itu sampai kapanpun kita harus belajar. Literasi digital ini untuk menghubungkan kampung dengan kota dalam proses pembangunan, juga bisa membantu kita dalam proses pariwisata, pengembangan ekonomi masyarakat, dan juga melaporkan situasi-situasi terbaru di lautan. Ya, sehingga literasi digital penting bagi masyarakat untuk menggunakan secara efektif bagi kemajuan dan kesejahteraan, juga termasuk pendidikan, kesehatan yang menghubungkan antar pulau dan antar wilayah. Nah, literasi digital juga membantu kita untuk berkomunikasi antara masyarakat Papua sendiri untuk saling berkenalan, saling menguatkan posisi sebagai masyarakat adat di dalam konteks otonomi khusus saat ini yang negara sedang memberikan dan peluang dengan banyaknya BTS yang ada. Mencintai lingkungan dan mendukung pariwisata serta kemudian akan meningkatkan ekonomi rakyat juga pada akhirnya setelah wisatawan dan alam ini baik, pasti akan mendapatkan energi ekonomi yang sendiri. Nah, semoga ini membangkitkan Jampat lebih kuat di mata internasional sebagai tujuan pariwisata. Bersama dengan rekan-rekan dari saya dan juga beberapa teman dari Sumsel sendiri. Ya, ini juga bagian dari literasi digital, juga literasi kebudayaan, literasi pariwisata hingga politik lingkungan, bahwa kita mendukung lingkungan yang harmonis, hidup harmonis antar manusia dengan alam.